Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan membagikan tips Bagaimana cara mendapatkan 1000 subscriber Nah teman-teman gak usah pusing Tinggal duduk dan tunggu aja Insyaallah akan tambah terus Gimana caranya? Oke tetap simak video saya kali ini Oke, okay, teman-teman yang saya cintai, saya muliakan. Ada beberapa hal yang harus teman-teman ketahui ketika ingin mendapatkan 1000 subscriber. Oke, okay, ini sudah saya tulis poin-poinnya. Jadi yang pertama adalah teman-teman harus buat konten yang bernilai, ya. Konten yang bernilai itu konten yang benar-benar bagi orang lain itu sesuatu yang wah, sesuatu yang berharga, sesuatu yang kalau didapatkan itu harus membayar mahal. Nah, gimana teman-teman bisa membuat konten yang sangat bernilai? Oke, okay? itu teman-teman kalau bisa konten ini benar-benar dimaksimalkan. Misalnya teman-teman bergerak di bidang SEO, nah teman-teman bisa uh, buat cara atau tutorial dan lain sebagainya. Atau kalau teman-teman bergerak di bisnis online, teman-teman bisa membuat tips-tips seputar bisnis online. Nah, itu yang pertama ya. Kemudian, yang kedua, teman-teman usahakan di dalam pembuatan channel YouTube itu harus fokus satu niche dulu ya. Kemudian, kalau udah satu niche, nanti harapannya teman-teman akan dikenal, "Oh, dia itu pakar ini, dia pakar itu." Jadi, salah satu fungsi, salah satu tujuan pembuatan konten adalah tidak lain untuk dikenal dia dikenal sebagai pakar apa, dia dikenal sebagai ahli apa dan lain sebagainya. Itu. Kemudian harapannya teman-teman juga akan direkomendasikan oleh teman-teman yang mungkin suka satu sama komunitas, ya. Jadi misalnya teman-teman ada yang suka tentang internet marketing. Nah, di dalam satu komunitas biasanya ada yang suka merekomendasikan. Nah, itu teman-teman channel teman-teman bisa direkomendasikan dan teman-teman akan mendapatkan Uh, tambahan subscribe karena orang-orang juga membutuhkan ilmu, teman-teman. Gitu, nah yang ketiga ini adalah cara yang di luar ya, eksternal, jadi menggunakan grup Facebook. Jadi, teman-teman, uh, coba perhatikan ini. Oke, okay, saya mempunyai satu grup Facebook ya, tentang SEO, namanya SEO Blogger dan WordPress. Nah. Nah, ini teman-teman. Jadi dalam pertumbuhannya ini memang dari nol dulu sekarang 2.500 ya. Jadi setiap hari hampir ada orang yang meminta untuk gabung di grup. Oke. Okay. Ini. Jadi sehari ada sekitar 50-an ya. Oke. Okay. Oke, okay. nah ini ada 33. Sehari biasanya ada 350-an lah ya. Nah, bagaimana kita bisa memanfaatkan calon anggota grup ini menjadi subscriber kita? Oke, okay. itu pertanyaannya. Jadi, yang pertama, hal yang saya lakukan adalah di pengaturan. Nah, pengaturan uh, postingan, pertanyaan keanggotaan. Nah, ya. Yeah. Nah, pertanyaan keanggotaan ini teman-teman bisa buat di sini. Buat ya. Nah, seperti ini buat. Ini ada ajukan pertanyaan. Bisa centang. Bisa pilihan ganda. Bisa jawaban tertulis. Nah, saya membuat ini seperti ini. Jika Anda serius belajar SEO, apakah Anda sudah subscribe channel kami? Saya official. Kami akan bagikan tips, list, backlink, dan semua tentang optimasi dunia SEO. Jika belum subscribe, segera dan bergabunglah di grup SEO Blogger dan WordPress. Nah. Kemudian yang kedua ini saya tegaskan lagi nih, sudah subscribe channel pembelajaran SEO. Nah ini linknya, jadi saya buat dua ya pertanyaannya. Nah munculnya seperti apa? Oke kita lihat. Oke. Nah munculnya seperti ini teman-teman nah munculnya seperti ini ini ada yang sudah tidak ada tanggapan ini ada oke okay. nah sudah subscribe oke okay. ya sudah subscribe oke okay. sudah baik sudah nah, nah paling enggak ketika ada orang ya yang apa itu meminta bergabung kita dapat 10 persennya lah paling enggak ya atau satu persennya aja dan itu subscribe kita akan bertambah ya Nah, kita setuju aja nih. Yang udah subscribe atau belum, tetap setuju aja ya, karena memang ini cuma taktik. Ya, oke, okay, setuju aja. Nah, oke, okay. nah, kemudian gimana lagi? Setelah itu, pakai cara yang kedua, penegasan yang kedua. Oke, okay. kalau tadi udah persetujuan sebelum bergabung, anggota kita tulis juga di pengumuman. Nah, ini pengumuman. Jadi cara membuat pengumuman ini sangat mudah sekali. Sangat mudah, teman-teman tinggal uh, posting ya seperti ini. Saya posting seperti ini selama datang di grup SEO Blogger dan WordPress ya. Ini ada belajar SEO. Saya cantumkan ini link-linknya dari macam-macam keyword, kemudian on page, page, ya, background profile dan lain sebagainya saya kasih dia pengumuman. Nah, cara membuat pengumuman seperti ini mudah aja, tinggal post, kemudian nanti diklik kanan. Nah, ini ada semacam pengaturan, ada jadikan pengumuman, hapus pengumuman, dan lain sebagainya. Jadikan pengumuman aja So, harapannya ketika ada orang masuk, ya, itu langsung melihat postingan kita. Nah, udah dua kali dia e, melihat channel kita. Nah, suatu saat jika dia ingin mencari tentang informasi backlink SEO dan lain sebagainya, channel kita bisa diingat. Nah seperti itu. Nah, mungkin seperti itu cara sederhana yang saya lakukan untuk menambah subscribe ya. Jadi eh, harapannya kalau kita udah punya grup atau kolam di Facebook itu bisa menambah subscribe kita, sekaligus menambah jam tayang kita. Oke. Dan alhamdulillah ini juga udah di modnet ya, akun channel saya. Jadi teman-teman bisa praktekkan itu juga. Jadi nggak eh, usah nyepam juga ya. Nyepam boleh, tapi sesekali aja. Kalau sering kali, nanti teman-teman akan dibenci ya. Oke, terima kasih. Demikian, semoga mudah-mudahan bermanfaat. Boleh takfir khalidah wassalamualaikum.